atau enggak? Nah, sebenarnya biasa. Yang kemarin sih saran saya untuk saya sendiri kan kita coba untuk saat ini di dalam satu periode minimal mengikuti satu event, minimal ya. Kita bicara minimal. Kalaupun ada, kalaupun tidak ya berarti kita diagendakan untuk latihan race di Sentul. Itu harus ada di setiap periodenya. Yeah. Jadi minimal si rider ini enggak kaku. Kita fokuskan ke rider aja. Member yang mau ikut ya harus kontribusi sesuai dengan rider. Kalau kaku itu keluar di luar. Iya. Keluar. Maaf om, saya potong om. Itu paling sarannya ngomong buat ngomong yang pernah aja enggak biasa. Ini nih. Gini om, Ben. Gini om. Kalau masalah rest, saya jelasin. Bentar kali video. Direkamin. Bukannya kita harus latihan karena itu kan terbentur biaya. Untuk Sentul besar aja kan 450.000 dan juga untuk itu latihan satu orang. Betul, satu motor. Yang kedua kan settingan juga kan kita enggak mungkin latihan dengan motor yang itu aja. Minimal kan motornya itu udah harus disetting, udah ada persiapan, jadi enggak buang-buang duit. Nah, saat event itu di bulan September ada, yaitu minimal itu di bulan Agustus baru harus latihan. Ya, Juli ya satu bulan. Ya kalau enggak di bulan Juli bisa untuk latihan sekali, yang keduanya itu ntar di finalnya itu mungkin Agustus akhir baru nyari waktu. Waktu buat latihan lagi. 2 menit berapa detik? Kalau masih kurang ya harus latihan lagi di besok dia sendiri. Sampai waktu dapat 2 menit 14 detik. Nah, itu udah patokan pasti juara. Kalau yang memang itu sampai 2 menit 14 enggak cukup ya. Gak ada indikatornya itu ya. Indikatornya itu aja sih patokannya. Syukur-syukur ya sampai 2 menit 10. Ya berarti kita enggak main kelas C. Berarti udah main kelas A kalau enggak di yang lebih tinggi. Maksudnya gini. Non. Ya, untuk itu kita kan di sini berbicara tentang program utama. Gitu. Kalau memang bisa kenapa enggak? Dalam artinya kalau bicara anggaran kan otomatis nanti kita bisa diskus. Bisa enggak nih dari uang kas kita alokasikan untuk persiapan untuk latihan? Kan itu juga enggak murni dari kas. Pasti kan nanti member juga akan kita kecrek. Kecrek. Minimal kalau yang bicara motor kan harus disetting segala macam. Kan nanti motor kita siapin itu, dua motor itu. Gini aja sih. Itu biarin aja kemudian yang membuat alurnya lah. Seperti apa? Baiknya gitu ya Om Dian ya. Betul ya. Nah, jangan kita serahin aja ke beliau. Nah, banyak tinggal kita kasih nambahin ini manja aja lah nanti. Iya. Soalnya itu saya juga dari Om Kamal sendiri, saya ngajak dia kemarin latihan. Ayo Om Kamal, habis ini kita latihan. Nah dia ngasih masukan seperti itu. Percuma Om kalau saya motor masih kayak gini juga. Kita cuma latihan biasa doang, tapi kita gak dapat waktu terbaiknya. Kalau bisa nanti saat ini lah baru kita sama-sama latihan. Gitu aja, sekalian satu tempat. Ya nanti ya mungkin di Agustus di agendain. Itu aja Om. Sebenarnya lebih membengkakkan anggaran nantinya. Dari pelatihan ke res itu lebih membengkak bicara kita kemarin yang juara satu aja cuma satu bulan di latihan. Iya, yang sudah juara berapa? Dia pernah menjuarai sebelumnya. Karena gini sekarang kita udah nggak mungkin jadi kambing hitam lagi. Kuda hitam, kambingnya hitam lagi. Kambing hitam mau minum orang kita. Maksudnya kalau kuda hitam kita kan kemarin pendatang baru newcomer, jadi sekarang makanya udah realistis mungkin 1, 2, 3 harus naik. Itu aja sih Om. Tinggal jatuh lah. Jarko dong. Gak jatuh aja Jarko. Lanjut Om. Lanjut, Om.